Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pada malam hari yang mulia ini di penghujung bulan Dzulqa'dah, kita sama-sama mengawali pembacaan kitab yang baru setelah selesai pembacaan kitab Risalatul Muawanah. Maka pada malam hari ini kita memulai membaca kitab Maraqil Ubudiyah, syarah dari Bidayatul Hidayah. Maraqil Ubudiyah disusun oleh Al-Imam Al-Alimul Fadil Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Adapun Bidayatul Hidayah disusun oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mampu mengamalkan apa yang akan kita baca dan yang sudah kita ketahui. Hadzal Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, beliau mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nanti ada penjelasan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Wa beliau mengawali dengan ayat Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kemudian beliau menunjukkan bagaimana ketika mengawali ini kitab dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dari awal ini kitab menunjukkan bahwasanya keseluruhan tentang ini kitab adalah untuk mendidik nafsu kita. Untuk mendidik nafsu yang itu adalah salah satu musuh kita. Bagaimana agar menjadikan nafsu ini adalah mutmainnah, sehingga senantiasa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala radiyatan mardiyah. Karena musuh kita yang sebenarnya adalah nafsu kalladhi baina jambaik. Musuhmu yang sebenarnya adalah nafsu yang ada di dalam dirimu sendiri. Wa nafsu kat tifli in tuhmilhu syabba'ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Fasrif hawaha wa hadhir an tuwalliyahu innal hawa ma tawalla yusmi. Au yasimi. Ini nafsu bagaikan anak kecil, yang mana anak kecil tersebut terus menyusu, minum air, minum ASI ibunya. Jika kita teruskan, tidak kita berhentikan dia, yang mana kita dianjurkan sebelum 2 tahun harus diberhentikan terlebih dahulu. Apabila kita paksa dia untuk berhenti, dia bakal berhenti. Tapi kalau kita biarkan, maka dia terus menerus akan minum air susu ibunya. Ya. Sampai sekolah madrasah masih minum air asinya, kayak apa? Itulah nafsu. Kenapa orang-orang masya Allah bisa udah puluhan tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tidak pernah ketinggalan sholat tahajud? Kenapa? Karena dia membiasakan sehingga dia menjadi bisa. Begitu. Begitulah nafsu. Nah, dari karenanya ini menunjukkan isi kitab ini semuanya adalah mendidik nafsu kita agar senantiasa kembali kepada Allah. Karena nafsu ini disebutkan bahwasanya ketika Allah menciptakannya, Allah mengatakan, ya nafs man anti, wahai nafsu engkau siapa, wa man ana, dan siapa saya. Maka nafsu mengatakan, engkau, saya. Artinya kadada hubungan. Nah ini. Sedangkan maratibun nafs, sedangkan martabat nafsu itu macam-macam. Dan yang paling tinggi adalah radiyatan mardiyah, al-mutmainnah. Ada lawwamah. Berbagai macam maratibun nafs. Kemudian beliau setelah itu mengutip dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, innamal a'malu binniyat. Ini memberikan pembelajaran kepada kita untuk menghadirkan setiap niat dalam
ketika kita beramal. Hadirkan niat yang baik dari setiap amal yang kita lakukan. Inilah yang diwasiatkan oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, gurunya Al-Habib Ali Sahibul Maulid, untuk agar senantiasa menghadirkan niat baik dari setiap amal perbuatan yang kau lakukan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu bakal dapat pahala tergantung sesuai niatnya. Ini yang datang ke sini macam-macam dapat pahala. Ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10, ada yang macam-macam tergantung niatnya. Ini kita menjelang memasuki bulan Dzulhijjah, juga Asyhuril Hurum. Apa yang kita niatkan? Tidak datang malam Ahad yang akan datang, melainkan kita sudah berada di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, yang mana Allah bersumpah dengannya, wal fajri wal layalin asyur. Dari karenanya ulama terdahulu memuliakan 10 hari dalam 3 bulan. Apa itu 10 hari dalam 3 bulan? Naam, 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua 10 pertama di bulan Al-Muharram. Dan yang ketiga 10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa 10 pertama di bulan Dzulhijjah? Naam, di dalamnya ada Arafah. Ada apa dengan 10 pertama di bulan Muharram? Naam, di dalamnya ada Tasu'a dan Ashura. Ada apa dengan 10 terakhir dari bulan suci Ramadan? Naam, di dalamnya ada Lailatul Qadar. Maka mereka tidak menyia-nyiakan. Nah, sekarang pertanyakan dalam diri kita, niat kita dalam menyambut 10 pertama bulan Dzulhijjah apa? Begitu mulianya 10 pertama bulan Dzulhijjah sampai Allah bersumpah dengannya. Rasul mengatakan tidak ada amalan yang paling mulia, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dilakukan melebihi daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ada amal saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ahab ilallah, paling dicintai oleh Allah. Sampai para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, bahkan pahala jihad tidak bisa menandingi nilai pahala amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Galu walal jihad fi sabilillah. Padahal jihad fi sabilillah, bayangkan Pak Bu, jihad fi sabilillah ini adalah disebutkan dalam Al-Quran salah satu tender yang ditawarkan oleh Allah, yang tidak akan pernah rugi orang yang mengambil tender tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah engkau aku beritahukan sebuah bisnis, tawaran dari Allah, bisnis yang mana di sana tunjikum min adzabin alim, menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Jawabannya apa? Iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dan engkau berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirimu. Bayangkan jihad. Maka dari karenanya sahabat bertanya, walal jihad ya Rasulullah fisa. Gala walal jihad illa rajulun kharaja binafsihi wa malih wa lam yarji' bidzalika min syai'. Melainkan salah seorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan seluruh hartanya. Hartanya habis dia keluarkan, dia pun keluar dengan dirinya, wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kemudian setelah itu dia tumbang dan dia terbunuh di jalan Allah syahid dan hartanya habis. Kecuali orang yang semacam itu, pahalanya mampu menyamai pahala amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Begitu agung dan besarnya pahala amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah, tinggal taufik. Niat kita apa? Niatkan dari sekarang, azam. Niatkan dari sekarang. Dan ini semuanya adalah urusan hati. Dari karena ini kitab membicarakan tentang urusan hati. Kemudian beliau mugaddimahnya dengan bersyukur alhamdulillah menyebutkan kalimat hamdalah, yang mana Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, alhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah mampu memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, semoga beliau panjang umur, sehat afiah, dan semoga kita dipandang oleh beliau. Beliau mengatakan yang dimaksud syukur adalah
i'tiraful qalbi bin ni'mah wattisaful badani bil khidmah. Yang dimaksud dengan syukur, kata beliau, adalah pengakuan hati seorang hamba bahwa nikmat itu adalah sumbernya dari Allah. Mahma ja'at min ayyi makan, datang dari manapun itu nikmat, tetap hati kita mengakui itu nikmat sumbernya adalah dari Allah. Datang dari haji si fulan, datang dari PT ini, datang dari ini, semuanya adalah dari Allah. Dan Rasul menegaskan kepada kita, berterima kasihnya kita kepada orang yang menjadi perantara nikmat tersebut sampai kepada kita adalah bentuk syukurnya kita kepada Allah. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia yang menjadi wasithah datangnya nikmat kepada dirinya, maka dia masih belum benar di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tiraful qalb bin ni'mah wattisaful badan bil khidmah. Kemudian setelah pengakuan dari hatinya ini nikmat adalah sumbernya dari Allah, kemudian lisannya mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia pergunakan segala nikmat yang Allah berikan di dalam penghambaannya kepada Allah, hadis syukur. Allah berikan nikmat sehat, udah gunakan di dalam ketaatan. Allah beri kita nikmat uang, ayo nih mumpung. Yang masih belum kurban, ayo kurban. Yang punya kemampuan, ayo kurban. Masa iya motor keluaran yang baru langsung minta inden, masya Allah. Ini sapi yang diinden, ayo bismillah. Yang 100 kilo, ayo. Tuh. Masya Allah. Mobil 5, motor 3. Kurbannya ikut 1 mata. Allah, 1/7. Beli, bismillah. Hah? Yang 80 kilo, yang 100, ayo 20, berapa-berapa, boleh jadi masalah. Lan yanallahu luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai bukan dagingnya, bukan darahnya atau tulang belulangnya, tapi yang sampai ketakwaan engkau ketika mampu mengeluarkan uang 20 juta untuk kurban. Berat mengeluarkan uang untuk akhirat itu beratnya luar biasa, seakan-akan syaitan tuh bergantung di tangan kita. Jangan, 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 tuh seakan-akan syaitan seperti itu. Dan syaitan yang paling berat ya syaitan di dalam diri kita. Tuh 20 juta. Oh, mengeluarkan, masya Allah. Memang berat untuk akhirat. Kalau untuk dunia, masya Allah, keluaran baru Honda langsung inden dengan warna yang sesuai pilihannya. Begini, masya Allah, indennya berapa bulan? Rela nunggu. DP-nya sekian, siap. Tapi untuk kendaraan akhirat, jangan bangga dulu. Engkau punya mobil banyak, mewah, kendaraan yang banyak, mahal. Jangan bangga dulu. Kenapa? Lihat besok bagaimana kendaraanmu di negeri akhirat. Azimu dhahayakum fa innaha ala matnis sirati matayakum. Dia yang akan menjadi kendaraanmu besok. Jangan sampai waktu di dunia mobil mewah, kendaraan banyak, subhanallah, besok jalan kaki. Wah, ulun banyak aja sudah berkurban. Ya udah, kada jadi masalah. Banyaklah kendaraan ulun, ya kada jadi masalah. Walaupun ada hendak menyewa kena, sewa kan di sana. Oh, kada ada pun kaitan hendak menyewa. Udah banyak yang namanya berkurban, tiap tahun ada kemampuan, bismillah kurban. Ada apa dengan kita? Disimpan tuh harta. Mali-mali ya gulu ibn Adam, mali-mali. Manusia mengatakan, hartaku, hartaku, mana hartamu, mana hartamu adalah yang kau makan, kemudian sudah setelah itu selesai, yang kau pakai menjadi usang, dan yang kau sedekahkan itu yang tersisa adalah hartamu. Yang kau sedekahkan itu baru hartamu. Begitu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang alhamadun. Karena orang yang paling pertama guru besok yang bakal dipanggil untuk masuk ke dalam surga adalah alhamadun. Siapa itu alhamadun? Mereka yang senantiasa memuji kepada Allah ala kulli hal, dalam setiap keadaan mereka selalu memuji kepada Allah. Mau dalam keadaan apapun mereka senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling pertama besok dipanggil untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, setelahnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'da.
Masya Allah. Kitab yang berada di tangan pembaca saat ini merupakan kitab syarah, yakni penjelasan atas kitab Bidayatul Hidayah yang kami beri nama Maraqil Ubudiyah. Aku berharap manfaat dari Syekh yang mengarangnya, serta aku berharap doa dari para penuntut ilmu yang ikhlas. Tuh, orang yang alim itu seperti itu. Idza zada jahuh zada tawadhu'uh. Semakin bertambah pangkatnya semakin tawadhu'. Masa iya semakin bertambah pangkat tidak semakin tawadhu'? Semakin tawadhu', rendah hati minta doa sama orang lain, padahal siapa beliau? Tetap beliau minta doa kepada penuntut ilmu yang ikhlas. Mudah-mudahan kita termasuk mukhlisin, bukan muflisin. Mukhlisin sama muflisin beda. Mukhlisin orang yang ikhlas, muflisin orang yang bangkrut. Hati-hati. Memberi nama anak Nur Muflis. Masya Allah. Cahaya yang penuh dengan kebangkrutan. Dagang bangkrut terus, gurunya bertakun, kenapa guru ini anak uluninah? Berdagang bilang bangkrut terus. Jadi gurunya namanya siapa? Nur Muflis. Oh, pantas Nur Muflis. Muflis itu bangkrut. Loh, ulun mendengar guru bebacaan. Guru bacaan apa? Muflis, lain muflis, mukhlis. Makanya jangan guring. Jangan guring. Mukhlisina lahuddin walau karihal. Nah, mukhlis beda dengan muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang muflis itu? Bangkrut, bangkrut di akhirat. Nah, bangkrut di dunia mah masih bisa dikejar. Kalau bangkrut di akhirat, kemana kita mau mengejarnya? Nah, begitu. Ayo. Sesungguhnya kitab ini merupakan kumpulan dari perkataan para ulama yang mulia, yang sesuai dengan apa yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Nah, itu ilham namanya. Apabila kalian ada melihat suatu kesalahan di dalamnya kitab, maka hal itu disebabkan oleh pemahamanku yang kurang sempurna. Maka aku berharap bagi siapapun yang mengetahuinya agar dapat memperbaikinya. Sesungguhnya bekal ilmu dan agamaku yang sangat sedikit dan keimananku yang masih lemah karena keyakinanku yang kurang, di samping waktu yang sempit dan kesedihan yang banyak. Sedihan apa yang beliau rasakan? Kekurangan ilmu apa? Lu begitu. Maka dari karenanya pesan dari guru-guru kita, tuntutlah ilmu sampai engkau merasa dirimu bodoh. Tidak ada ulama itu yang memerintahkan kepada anak muridnya, udah cukup ilmu ente orang, udah cukup, udah ngajar. Tidak ada ulama, seorang syekh, seorang guru tidak akan pernah memerintahkan muridnya untuk berhenti dalam menuntut ilmu, dan tidak akan pernah mengatakan kepada muridnya ilmumu sudah cukup. Bagaimanapun kita menuntut ilmu, tidak akan pernah kita merasakan cukup dalam ilmu. Begitu. Hah? Dari karenanya tuntutlah ilmu sampai engkau merasa dirimu jahil. Nah, semakin banyak ilmu yang didapatkan, semakin banyak kita mengetahui tentang kebodohan yang ada di dalam diri kita. Dari karenanya al-istizadah minal ilmi ilal mamat, yaitu berbekal ilmu sampai mati, itu adalah sesuatu yang sangat penting dan urgen dalam kehidupan kita. Nah. Dan kesedihan beliau tidak ada urusan kesedihan dunia. Hah? Yang ada adalah kesedihan akhirat, memikirkan umat. Oh, kita sedihnya Masya Allah, ini anak-anak muda sedihnya urusan apa? Sok hari Ahad, ya Allah, ada lagi yang kawinan, korban perasaan lagi. Masya Allah, kau temukan kebahagiaanmu dengan orang lain. Masya Allah, cocok aja harinya hujan. Masya Allah, ada apa? Hah? Menyakiti diri sorong. Kenapa gerang mendatang undangan sarwan gencangi makan pacahi birinya apa apa. Mana malam ini Syekh, mana kada dah? Hah? Ada job? Masya Allah, inilah terkadang istigamah diuji dengan sebuah keadaan. Lebih memilih job daripada belajaran di sinilah. Awas ikam malam hatian Jalal, awas ikam. Kemana jobnya? Pemuda sini, Masya Allah, sebanyak hajat tu lah. Masya Allah. Akhir baca dah, mikirkan Jalal kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengasihani orang yang dapat melihat aib dan menutupinya. Tuh, rahimallahu imra'an alima aiba akhihi thumma satarah.
Semoga Allah merahmati orang yang telah mengetahui aib saudaranya, kemudian dia tutup. Ditutup, jangan dibongkar, apalagi di-share, disebarkan, jangan ikut. Ya Allah. Masya Allah. Ayo. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah, aku menadahkan tangan penuh harap, memohon agar tidak menjadikannya sebagai hujah atas diriku pada hari terjadinya berbagai peristiwa dahsyat. Dahsyat. Ayo, masya Allah. Dan agar memberi manfaat kepada diriku dengannya maupun kepada orang-orang yang bodoh seperti diriku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang memberi karunia dan hanya kepadanya kita berserah diri dan bersandar, serta dialah yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Amin. Nah, itu yang masih belum bisa kitab, yang bisa membaca, mumpung awal bulan hanya gajian, ayo bismillah nungkar kitab payah barokah. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Empat kalimat bismillah di dalam basmalah. Basmalah. Empat kalimat basmalah apa-apa? Di dalamnya apa-apa empat kalimat itu basmalah apa aja? Ba. Lain itu huruf namanya, Ba. Ika menggantikan Jalal malam ini, jujur aja. Empat kalimat apa aja? Bis apa? Bismi. Bismi satu. Allah dua. Ar-Rahman tiga. Ar-Rahim empat. Ada bismillahirrahmanir. Nah, ini ajib nih. Coba baca lagi. Empat kalimat basmalah di dalamnya terdapat isyarah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang muslim untuk menghadapi syaitan. Karena syaitan berkata, aku akan mendatangi Bani Adam dari depan dan belakang, dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan empat kalimat kepada Bani Adam alaihissalam agar godaan setan tersebut tidak dapat membahayakan mereka. Naam, dalam Al-Qur'an apa? Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Ujar syaitan ketika dikeluarkan dari barisan orang mulia karena tidak mau hormat kepada Nabi Allah Adam, maka syaitan berkata, fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Minta syaitan agar dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Gala innaka minal munzirin. Dikabulkan Allah. Nah, dari sini ulama mengatakan syaitan aja berdoa dikabulkan, masa iya kita berdoa tidak dikabulkan? Kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hah, dari karenanya wahai para pendosa, ini kita para pendosa, wabil khusus yang berbicara. Jangan pernah berhenti di dalam memohon kepada Allah. Kalaulah syaitan yang dikeluarkan dari barisan orang yang mulia meminta kepada Allah dikabulkan permohonannya, bagaimana kita yang dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai di sana qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kemudian syaitan mengatakan bahwasanya punya dendam. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an bagaimana di sana syaitan datang dari arah mana aja. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Syaitan mengatakan tsumma la'atiyannahum, kemudian wahai Allah kami akan mendatanginya dari belakang. Hah? Mimbaini aidihim terlebih dari depan. Wa min khalfihim dari belakang. Wa an aymanihim dari arah kanan. Wa an syama'ilihim. Nah, di sini ulama tafsir mengatakan, ajib guru, ulama tafsir di dalam Ma'alimut Tanzil. Yang dimaksud dengan thumma la'atiyannahum mimbaini aidihim, kami akan datang menggoda Bani Adam dari arah depannya. Apa yang dimaksud dengan arah depan? Hadza yang dimaksud min baini aydihim adalah min gibalil akhirah. Urusan akhirah.
sehingga syaitan membuat seseorang itu ragu terhadap apa yang dibacakan dan disampaikan oleh ulama urusan akhirat. Padahal itu salah satu rukun iman yang kita harus mengimaninya. Maka syaitan datang dari arah depan untuk menjadikan kita ragu urusan akhirat. Kemudian min baini aidihim wa min khalfihim. Apa yang maksud khalfihim? Yaitu adalah urusan dunia. Urusan dunia. Sehingga syaitan menggoda kita agar kita punya ambisi yang begitu besar terhadap dunia. Ambisi jabatan, ambisi pangkat, ambisi harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ketika ulun membaca ini tafsir, Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud aidihim adalah akhirat. Khalfihim adalah dunia. Ulun berpikir, terlintas di sana aidihim di hadapan apa? Akhirat. Di belakang dunia. Artinya apa? Kita semakin ke depan semakin menghadap kepada dan dunia semakin kita ajib. Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aidihim, yang dimaksud aidihim adalah yang ada di hadapan kita itu akhirat sebenarnya, tapi kita dibikin ragu, dibikin bingung oleh syaitan, bingung kita bagaimana ini itu dan lain sebagainya, sehingga sibuk dengan urusan dunia yang sebenarnya setiap hari semakin kita tinggalkan. Tidak ada orang yang semakin hari semakin dekat dengan dunia, yang ada semakin hari semakin dekat sama akhirat. Nih, tiap malam Ahad kita duduk di sini dan malam-malam yang lainnya, malam Senin Guru Farhani dan malam-malam yang malam Kamis, malam Jumat Habib Zain dan lain sebagainya, dan majelis yang kita hadiri di Kapuas ini, itu adalah salah satu bekal yang bakal kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dibikin ragu oleh iblis macam-macam. Kadang-kadang inilah, itulah dan lain sebagainya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dipeliharakan oleh Allah. Wa an aymanihim, apa yang dimaksud dengan aymanihim? Yang dimaksud dengan aymanihim yaitu adalah masalah amradinihim, urusan agama. Wa an syama'ilihim, maksud dari sebelah kiri apa? Kita senantiasa dibisiki oleh syaitan untuk mempunyai sebuah keinginan di dalam melakukan maksiat. Sebelah kanan urusan dunia, apa urusan agama kita dibikin ragu sama iblis. Datang lagi macam-macam statement-statement orang di akhir zaman, membenci orang yang harusnya kita cintai dan kita agungkan. Meragukan daripada sesuatu yang sudah berabad-abad tahun diakui. Hati-hati. Itu memang, nih perhatian nih, khususnya warga Kalteng, Kapuas. Dari dulu Pak, Bu, para nabi, keluarganya, pasti ada sekelompok orang yang muhibbin dan ada yang mubghidin. Ada yang mencintai dan ada yang membenci. Itu sudah dari dulu. Sekarang tinggal kita. Yang harus kita introspeksi diri kita, kita berada di barisan mana? Di barisan pembenci, wal'iyadzubillah, atau di barisan orang yang mengagungkan, orang yang memang mempunyai kemuliaan. Wala tansaul fadla bainakum. Sayyidina Isa ketika lewat dengan Hawariyin bilang, Sayyidina Isa, ya Isa, ya itu ada orang yang membencimu. Beliau memuji orang tersebut, memuji. Hawariyin bilang, oh ya Isa, untuk apa engkau memuji seseorang yang kau puji tersebut? Tahukah engkau siapa yang kau puji? Kata beliau, memang siapa? Dia adalah orang yang mengatakan keburukan tentangmu di belakangmu. Dia adalah orang yang menjelek-jelekkan engkau. Dia adalah orang yang membencimu, bukan orang yang mencintaimu. Beliau singkat padat, kata beliau, kullun yunfik mimma indah. Kullun yunfik mimma indah. Khalas. Setiap orang bakal menginfakkan apa yang dia punya. Kalau yang kita punya adalah bersih, ya bersih yang keluar. Kalau yang dia punya adalah hitam, ya hitam yang keluar. Sama seperti bola senter, kalau lampu LED-nya warna putih, kemana aja tetap putih. Tapi kalau bola LED-nya adalah warna merah dan selain daripada putih, kemanapun kita senterkan, tetap yang keluar adalah warna sesuai daripada warna lampu itu tersebut. Kullun yunfik mimma indah. Setiap manusia menginfakkan, mengeluarkan sesuai dengan apa yang dia punya. Khalas. Jangan terlalu banyak nonton media sosial.
Nah, hati-hati kalau terdoktrin otak kita. Nah, pada akhirnya masya Allah. Ya banyak itu terjadi, udah banyak. Mudah-mudahan terpeliharakan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, empat kalimat ini diberikan kepada kita. Maka Allah menurunkan empat kalimat kepada Bani Adam agar godaan syaitan tersebut tidak dapat membahayakan mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Dari depan tadi apa? Urusan A, akhirat. Dari belakang urusan dun. Dari kanan urusan agah. Dari kiri adalah urusan maksiat. Oh, dibikin manis itu maksiat. Dibikin manis maksiat. Padahal datang ke majelis gratis. Naik ke THM bayar. Nah, maksiat bayar. Taat gratis. Lebih memilih bayar kita daripada gratis. Ajib. Padahal ketaatan akan berbuah manis dan kemaksiatan meskipun manis dirasakan pada saat itu, maka akan mengakibatkan sebuah kesengsaraan besok nantinya di hari kiamat. Ayo, baca lagi setelahnya. Kalimat ini pula mengisyaratkan bahwa perbuatan maksiat yang dilakukan orang-orang mukmin dalam empat keadaan, yakni dalam keadaan sembunyi, terang-terangan, dan pada waktu malam dan siang. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi mereka kalimat ini basmalah untuk menebus dosa-dosa mereka. La ilaha illallah. Macam-macam ulama itu berbicara masalah bismillah itu luar biasa. Sampai mereka mengatakan sebagian ulama jami'ul ulum. Jami'ul ulum, seluruh ilmu-ilmu fil ba, yaitu terdapat di dalam kalimat ba-nya bismillah. Maksudnya apa? Bikana wa makan wa biyakun wa mayakun. Seluruh ilmu terdapat di dalam satu huruf dari ba. Yang mereka takdirkan bikana wa makan, denganku terjadilah apa yang sudah terjadi. Wa biyakun wa mayakun, dan dengan kudrat iradatullah akan terjadi setiap sesuatu yang bakal terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Fawujudul awalim bi wa laysa li ghairi. Seluruh alam semesta ini adalah bi, dengan kudrat dan iradat aku. Laysa li ghairi, bukan selain daripada aku. Nah, belum lagi kalimat bismillah itu maksudnya apa, nanti dijelaskan di sini. Nah, kalimat ba itu apa? Buka uttaibin. Sin itu apa? Sahwul ghafilin. Mim itu apa? Maghfiratuhu lil mudhnibin. Begitu. Sampai ada yang mengatakan Allah itu li ahli safa, Ar-Rahman li ahli al-wafa, Ar-Rahim li ahli al-jafa. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalimat Allah li ahli safa, bagi orang yang punya kejernihan hati. Warrahman li ahli al-wafa, mereka yang menunaikan janji. Warrahim, pengasih dan penyayangnya Allah. Ar-Rahman, bagi li ahli al-wafa. Ar-Rahim, sayangnya Allah, li ahli al-jafa, bagi orang-orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terus baca. Sesungguhnya makna dari ini maksiat yang dilakukan orang-orang mukmin dalam empat keadaan. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi. Nah, ada yang terang-terangan, malam, siang. Udah, itu. Nah, maka diberikan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Amalkan tuh kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Sesungguhnya makna dari huruf-huruf bismillahirrahmanirrahim tersebut ialah ba bara'atullah, artinya kebebasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memperoleh kebahagiaan. Sin satrullah, artinya perlindungan Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang jahil. Mim mahabbatullah, artinya kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beragama Islam. Alif ulfatullah, artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ada ulfah, kasih sayang Allah. Ulfah, mawaddah, itu sama. Ayo, lam. Lam latifatullah, artinya kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ha hidayatullah, artinya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ra ridwanullah, artinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ha hilmullah, artinya pemberian kalau
kelonggaran sidina. Kelonggaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa? Bagi orang-orang yang berdosa. Ada hilim. Tanda hilimnya Allah kelonggaran bagi orang-orang yang berdosa. Tahu hilimnya Allah itu seperti apa? Hilim, lain hilim. Hilim. Haji Halimi, Halim, Halim, masyaallah Al-Halim. Halim. Ah. Kalau al-hilim dinisbahkan kepada Allah, itu maksudnya adalah bahwa Allah tidak terburu-buru di dalam menurunkan siksaan kepada orang yang melakukan maksiat, akan tetapi ditunda oleh Allah. Bahkan jika dia bertaubat, Allah ampuni dosanya. Bukan hanya itu, dosa yang tadinya 1, 2, 3, 4 dirubah menjadi nilai pahala. Hadza hilmullah, hadza hilmullah. Nah, itu kalau dinisbahkan kepada Allah. Nah, begitu. Dalam Al-Qur'an bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law yu'akhidullahu," seandainya Allah Subhanahu wa taala, "Law yu'akhidullahu an-nasa bidhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musammah." Yang artinya bahwasanya law, jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, "ma taraka 'ala dhahriha ma taraka 'alayha min dabbah," maka niscaya tidak akan pernah ditinggalkannya di bumi ini dari makhluk yang melata sekalipun. "Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma." Akan tetapi ditunda, ditunda, ditunda. Di dalam ayat yang lain, "Walau yuakhidullahu an-nasa bima kasabu," jikalau Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia disebabkan apa yang mereka lakukan dari kemaksiatan, "ma taraka ala dhahriha," tidak akan Allah menyisakan satu pun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi ini. "Ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma." Allah tangguhkan hukuman tersebut sampai waktu yang sudah ditentukan. Dalam surah Sajdah apa? "Walanudhiqannahum minal adhabil adna dunal adhabil akbar la'allahum yarji'un." Hadza hilmullah. Dan hilmullah itu nikmat yang sangat luar biasa. Ini kita malam hari ini, tadi siang berapa banyak maksiat yang kita lakukan, tapi Allah tidak terburu-buru menyiksa kita, bahkan dihadirkannya kita di tempat ini untuk kita dibersihkan, untuk kita diampuni dosa-dosanya. Dan nikmat dari Allah. Halim. Kalau dinisbahkan kepada manusia, mereka adalah orang-orang yang pemaaf, tidak cepat emosi. Seandainya mereka emosi, mereka pemaaf. Mereka pemaaf, begitu. Ayo. Mim minnatullah, artinya karunia Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang beriman. Nun nurul ma'rifah, artinya cahaya pengetahuan di dunia dan cahaya ketaatan di akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keduanya kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Naam. Setelahnya baca. Dan bagi hamba yang bertakwa diberikan nurul ma'rifah, cahaya ma'rifat di dunia dan cahaya ketaatan di negeri akhirah. Hadza minnatullah. Minnatullah tadi karunia Allah, dan kita semua berada dalam minnatullah. Ayo. Ya. Ayo, kenapa? Ya, yadullah. Ya, ya, ya. Artinya pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala atas kaum muslimin. Pengarang kitab Bidayatul Hidayah adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Al-Hujjah adalah orang yang menguasai sebagian besar as-sunnah atau hadis. Tuh, hujjah bergelar itu. Ini kada gampangan, kada kau dibeli dengan uang ini. Ayo. Kecuali sedikit saja. Beliau menguasai sebagian besar sunnah dan hadis. Ayo. Al-Hafiz adalah orang yang hafal 100,000 hadis. La ilaha illallah. Al-Hafiz. 100,000 hadis. Kita berapa hadis?
Hadisnya 100.000. Masya Allah. Al-Hafiz. Ayo. Sedangkan Al-Hakim adalah orang yang hafal 300.000 hadis. Dan Al-Hakim lebih dikenal sebagai gelar bagi orang yang menguasai as-sunnah atau hadis. Mudah-mudahan anak kita nantinya insya Allah dengan barokah ini. Ini sedikit manakib Imam Ghazali. Ayo. Imam Al-Ghazali dilahirkan di Tusi pada tahun 450 Hijriah. Abad keempat. Ayo. Dan wafat di waktu pagi hari Isnin tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah pada usia 55 tahun. Umur Sidin 55 aja. Allah. Tapi manfaatnya bukan masalah angka sebenarnya. Bukan masalah berapa usia kita wafat, tapi permasalahannya usia kita pergunakan untuk apa? Manfaat buat orang lain, alhamdulillah. Sampai Bidayatul Hidayah. Dan yang terkenal kitab beliau apa? Ihya Ulumuddin. Nah, itu yang paling terkenal. Banyak lagi kitab-kitab beliau, 55 umurnya. Wah, kita berapa umur ya Allah? Wala satu kitab kita susun. Barokah umurnya. Sama seperti Imam An-Nawawi, kalau dihitung umur beliau dari balik sampai berakal, karangan beliau itu melebihi daripada umurnya. Itu ajibnya luar biasa. Karangannya melebihi daripada umurnya. Ayo. Al-Ghazali merupakan nisbah dari Ghazalah, nama sebuah desa di antara desa-desa Tusi. Sedangkan Tusi adalah kota di wilayah Nisabur. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan rohnya dan menerangi kuburnya. Amin. Amin. Hadzal Imam Al-Ghazali. Hadzal Imam Al-Ghazali pernah ada yang bermimpi. Hadzal Habib Umar biasanya menghadirkan cerita ini. Ada salah seorang mimpi sama Nabi Muhammad. Kemudian berkumpul di sana para a'lam, para ulama-ulama besar. Maka Nabi Musa datang kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, engkau mengatakan bahwasanya ulama umat engkau seperti nabi di zaman Bani Israel. Maka saya minta satu dari ulama umatmu, saya mau mentesnya. Nabi Muhammad bilang, aina Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Dipanggil Imam Ghazali. Mana tuh Imam Ghazali? Diri. Naam ya Rasulullah. Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa bertanya, man ismuk? Siapa namamu? Gala ismi Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa langsung menjawab kembali atau menanyakan kembali tentang jawaban tersebut. Masa'altu an ismi abik wala jaddik. Saya tidak menanyakan nama bapakmu atau nama mbahmu. Njitmu maksudnya. Yang saya tanyakan adalah cuma ismik, tentang namamu. Kenapa engkau menjawabnya menyebut nama bapak, nama kakek, bahkan nama kampungmu Ghazala? Apa alasanmu menjawab itu? Imam Ghazali diam. Izin sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, izin saya jawab. Ya silahkan jawab. Kata Imam Ghazali, na'am ya Nabiullah Musa. Ketika engkau ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dalam Al-Quran, Allah menanyakan kepada engkau, apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa? Engkau jawab apa? Gala hiya asaya atawakau alaiha wa ahashubiha ala ghanami waliya fiha ma'aribu ukhra. Engkau menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah tongkatku. Dia adalah tongkatku. Kemudian engkau sebutkan manfaat tongkat tersebut. Untuk apa kau sebutkan manfaat tongkat? Padahal Allah cuma menanyakan apa yang ada di tangan kananmu. Bujur juga Nabi Musa nih. Ayo. Nabi Musa. Wa ma tilka bi yaminika ya mughalah ya asaya, itu adalah tongkatku, atawakkau alaiha, aku bertumpu padanya, wa ahushu biha ala ghanami, dan dengan tongkat tersebut aku merontokkan daun-daun dengannya untuk memberikan makan kambingku, waliya fiha ma'arib ukhra, ada lagi manfaat-manfaat yang lain. Engkau cuma ditanya wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Ini menunjukkan hebatnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk semua pujian yang disebutkan oleh para malaikat pemikul arasy dan kursi, serta penghuni lapisan-lapisan langit dan semua pujian yang disebutkan oleh para nabi sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh pujian yang sebenar-benarnya yang telah disebutkan oleh para nabi dan ulama dan seluruh makhluk. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada sebaik-baik makhluk dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutusnya kepada seluruh makhluk dan hambanya yang mempunyai sifat-sifat mulia. Seorang penyair berkata, Toha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bermimpi ihtilam dan tidak pernah menguap sepanjang zaman. Hewan-hewan mendekat kepadanya dan tidak lari, sedangkan lalat tidak pernah hinggap di tubuhnya yang indah. Belakangnya tampak seperti depan, dan bekas kencingnya tidak terlihat secara terang. Hatinya tidak pernah tidur meskipun matanya tampak terpejam. Orang yang berakal tidak melihat bayangannya di sinar matahari. Kedua pundaknya mengungguli orang-orang ketika mereka duduk di waktu lahir beliau telah berkhitan. Hafalkan semua keistimewaan ini akan menjadi pengaman dari api, kecurian dan bencana. Itu ada maka dari karenanya di sini hafalkan, kata beliau, semua keistimewaan akan menjadi pengaman dari api, kecurian dan bencana. Itu ada syairnya yang ditulis diletakkan di atas rumah. Di atas lawang kah? Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani minhu ad-dawab falam tahrub wa ma waga'at dubabatun abadan fi jismihil hasani wa qalbuhu lam yanam. Situ adalah. Ada di sini. Nah, ini ada di sini. Nah. Ini diulah, ditulis, jangan dijual. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Rasul kada pernah menguap. Ihtilam kada pernah, menguap kada pernah. Karena at-tasa'ub minasyaitan. Menguap itu dari syaitan. Maka dari karenanya biasakan, jangan ditulusakan menguap, kantuk. Gitu. Ditahan. Kami melihat tuh biasanya guru mulia Al-Habib Umar, beliau menahan. Naam. Kalau bersin Nabi Muhammad iya, karena itu dari Allah. Apalagi subuh sambil sembahyang menguap, oh makruh. Allahumma hdina fi man hadait. Apa jadi imam pulang menguap, masyaallah. Min hudawabu falam tahrub wa ma waga'at. Hewan-hewan mendekat kepadanya tidak ada yang lari. Wa ma waga'at dubabatun. Sedangkan lalat tidak pernah hinggap fi jismihil hasani. Masya Allah, ini semuanya khususiyat Bahar Basit. Lam yahtalim gatu taha mutlaqan abadan wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Timbangannya apa? Mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Itu bahar Basit, ilmu arut namanya. Kita larut mana tahu di arut lagi sudah. Itu kalau guru lah, ada baharnya, ada kawafi dan lain sebagainya. Jujurnya bahar Basit. Bikhalfihi ka'amamin ru'yatun thabatat wa la yura atharu baulin wala yura mustaf'ilun athrubaulin min hufi alani. Bekas kencingnya tidak terlihat secara terang-terangan. Mun kita basamut kancing manis itu nabi langsung ditelan oleh bumi. Melihat dari arah belakang sama seperti dengan arah muka. Ini semuanya khususiat. Ini bagus ditulis hendak di atas rumah, jadi syarat rumah. Nah, itu suruh jalan nulis, suruh jual job tu pada hari.
wa qalbuhu lam yanam wal aynu qad na'asat wa la yuradillahu fi syam sidhu fitani. Kada bambayang, anak bambayang, wong matahari cahayanya dari cahaya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Katfahu gad alata, katfah, pundak, gad alata, lebih tinggi. Dauman idha jalasu, ketika orang duduk. Indal wiladati sif, yadha bimukhtatani, lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Hadhil khasaisu fah, fadhatakun aminan. Ini khasais, hafalkan, jaga, maka engkau akan aman. Min syarri narin wa surraqin wa min mihani, dari api, pencurian dan berbagai macam bala. Nah ditulis nih, nah ditulis. Jual maharnya siapa? Makin banyak maharnya, makin dihindarkan dari bala musibah. Wah itu hebat marketingnya kayak itu tuh. Bahkan nasab Nabi itu nah bagus di bawah nak berdatang nang bujangai. Ini nang bujang-bujang nang belum bebini dan nang bah juha. Hah? Itu nasab Nabi nah Muhammad bin Abdullah bin bawa bawa berdatang insyaallah kada ditolak kurang. Insyaallah dengan izin Allah. Lagi mun nah di fotonya tuh tuh bejual tuh kena tuh. Hah? Itu bagus jar anu tuh guru ai nasab Nabi sampai apa sampai adenan. Jangan Muhammad bin Abdullah aja belum guru membawa aja ditolak orang terus sampai managaran kan bawa sampai Abdullah aja pakai cucuk ai orang sampai adenan. Wa huwa ibnu adnan al imamul muntaqa man lidzabihi lahu intisabun ukida. Hadza huwa an nasab alladhi ittafaqu alayhi wa man yakhud min ba'du khalafa wa'tada. Nah itu kalau dalam maulid azabi. Nah itu toh banyak amalan mana-mana nah. Bah ya Jepang sudah hafalkan itu berataan. Allahu alam bisawab. Nang dapat job kada dapat amalan malam ini kada kita ijazahkan lagi nang dapat job tuh apa. Hah? Itu toh itu di bagus di anak di toko-toko Pak Haji Halim mudahan. Tulis serongonon, nulisnya tuh mbahyang lu dua rakaat ka wudu untuk kiblat tulis. Bagusnya tuh siapa nang bagus tulisan tuh nah ditulis malam ahad dudi dibagi nang dapat job jangan diunjuki. Ah dibagi jadi orang tinggal anu aja lagi. Ah jenang bagus tulisannya siapa nang bagus tulisan buah nikam tulis nah. Jadi malam senayan malam ahad dudi bagi nah, nang dapat jangan motokopi pulang timbul nang dapat motokopi jualnya haro rugi bandar. Bagi cuma-cuma aja nah umpama ada kas majelis lain sebagainya bismillah. Ah itu toh mahadang seminggu guru aja busiah behilangan rumah ulun dikunci rumahnya toh biar nang basyarat enggak ada dikunci. Sia-sia aja. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur sehat afiah. Guru-guru kita nang garing, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Bil khusus Tuan Guru Muas yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakit beliau. Diberikan panjang umur sehat wal afiat Kiai Haji Alfian Nur Munir, Ustaz Syamsi dan seluruh guru-guru kita, orang tua dan mertua kita panjang umur sehat afiat diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Latilkan niyah bi niyati syifa hadratin nabi alfa